Inilah contoh kedekatan Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang ketika bercengkrama dengan para kaum ibu penerima bantuan program Indonesia Pintar di halaman SMP Negeri 1 Air Putih Desa Siparepare, Batubara, Sumatera Utara. Kapolres terlihat begitu akrab dengan masyarakat Batubara karena kehadirannya juga sangat dirasakan dan ditunggu oleh para warga penerima bantuan. Dalam sosialisasi program Indonesia Pintar, Kapolres menghimbau agar para warga penerima bantuan menggunakannya semaksimal mungkin untuk dunia pendidikan. Jangan sampai bantuan yang digulirkan oleh pemerintah ini digunakan untuk hal-hal yang negatif. Menurut Tio Rumasi Hombing, salah seorang penerima bantuan, masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan bantuan pendidikan ini, warga dapat menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih kepada Bapak Pemerintah, yaitu Bapak kita, Bapak Jokowi, yang telah membantu kami masyarakat yang mengadakan PIP, yaitu Program Indonesia Pintar. Semoga kami masyarakat Indonesia bisa memajukan anak kami supaya bisa menjadi lebih pintar lagi. Dan kami bisa mendidik anak kami ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah pendidikan yang lebih tinggi lagi dari SMA. Jadi semoga mudah-mudahan Bapak Jokowi terus membuat program yaitu PIP dan semoga Bapak Jokowi sehat selalu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.